Ini cepedak cepedak gorengnya, penampakannya ya. Jadi tiap hari kami menggoreng kalau pas ada cepedak, kalau nggak ada buat yang lain ya, seperti bakso, pisang goreng dan sebagainya. Ini dia seribu-seribu ya, cepedak cepedak goreng, cepedaknya digoreng. Kalau gitu aja kadang nggak digoreng tidak bervariasi ya, enak juga sih dimakan langsung. Mana cepedaknya mbak? Ambil satu di sana mbak. Ini cepedaknya, alhamdulillah pas panen dari ladang, cepedak sendiri. Yang mau bisa japri. Kebetulan pas panen ya. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Ya, kita syukuri ya. Bisa buah, bisa juga uang dan sebagainya. Alhamdulillah rezeki. Yang mau juga bisa beli ya. Ini 15.000 aja. Besar. Ini kita nunggu matang ya. Kita masukkan goni dulu supaya matang cepedaknya. Kalau dibiarin aja lama matangnya. Kita lihat kalau udah tua cepat matang. Oke. Alhamdulillah ya. Selain cepedak goreng juga ada jamu ya. Buat jamu. Hari ini ada insya Allah jamunya. Oke, berwirausaha, berkreasi, tiada henti. Cepedak jadi cepedak goreng. Buat bakso juga ya. Bakso ayam, bakso udang halus dan sebagainya. Ada wajib Bandung juga ya. Ya, kita harus terus berusaha demi masa depan. Assalamualaikum.